Oh, jadi sore, sorenya. Sore. Kan Jawa ngoten, Pak. Jadi Rebo sore. Jadi untuk memang kondisi di Desa Sukorejo itu wilayahnya lapisannya lapisan lembung. Kalau musim penghujan memang kami dari desa itu sebenarnya sudah mengantisipasi banyak terjadi tanah longsor, kadang ada angin puting beliung, itu sudah biasa. Tapi untuk tahun ini memang agak lumayan. Jadi dua kali kejadian, yang satu tanah longsor di Dusun Tumbo dan yang satunya irigasi DI Mugur. Dikarenakan tanahnya memang labil dan curah hujan yang sangat tinggi, akhirnya mengakibatkan saluran irigasi yang longsor. Kalau longsorannya ke bawah itu lumayan agak panjang, jadi karena di atasnya punya warga, di bawahnya itu sungai, jadi memang dari dulu di sini tempatnya tanah longsor, sebenarnya diirigasi sudah diantisipasi semaksimal mungkin, tapi kenyataannya masih kalah dengan alam. Kurang lebihnya sekitar 30 meter ke atasnya itu. Dampaknya ke petani kami, khususnya di warga Dusun Tumbo, umumnya di Desa Sukorejo, karena ini mengaliri sawah kurang lebih itu 70 hektar, dan sekarang itu kondisi padinya itu sedang bunting. Nah, jadi istilahnya memang dampaknya ya sangat terasa sekali, karena langsung tidak ada airnya sama sekali. Itu terancam gagal nggak sih, Pak, pertanian itu, Pak, dengan tidak teraliri air ini, Pak? Kalau misalkan ini belum teratasi, saya yakin tetap gagal panen. Walaupun toh curah hujan tinggi, karena kondisi tanah kami yang ada di Dusun Tumbo ini dengan tanah lempung. Jadi ketika tidak ada air yang mengalir, tetap nanti kekurangan air. Oh, pertumbuhan padi akan terganggu, Pak, ya? Tetap akan terganggu. Pak, kalau kejadian ini, Pak, longsor ini sudah berapa kali atau barusan ini, Pak? Longsor ini baru satu kali. Cuma hampir sering longsor, itu sering setiap musim, tapi tidak sampai di titik lokasi irigasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.